Akan tetapi karena dahsyatnya lahar dingin Gunung Kelud pada saat itu mampu mengubah jalan raya menjadi corak atau aliran lahar dingin seperti yang terlihat saat ini, guys. Ini, guys, ya. Jadi tebingnya ini tinggi-tinggi, guys. Sekitar 6 meter, ya. Niki anu, Pak. Napa? Candi napa-napa niki? Jalurnya cukup es krim. Naik, Pak. Buat yang gurih, ya. Situs kuno yang diduga sebagai candi atau kompleks pemukiman besar era kerajaan Kediri. Situs ini ditemukan oleh warga Dusun Lestari, Desa Wonorejo, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Lokasi situs ini berada di 25 derajat ke arah tenggara, sekitar 300 meter dari pinggiran sisi timur Dusun Lestari. Ini kita lurus ke depan, guys. Situs ini berada tepat di jalur naik terus. Situs ini berada tepat di jalur aliran lahar Gunung Kelud yang menuju tepat ke arah Dusun Lestari dan sekitarnya. Letak situs ini sekitar 3 meter di bawah tanggul atau 6 meter di dasar permukaan tanah atau dasar aliran lahar Gunung Kelud. Guys, mantap, guys, jalurnya, guys. Dahulu aliran lahar ini sebelum erupsi Gunung Kelud pada tahun 1966 adalah jalan raya akses menuju Kecamatan Puncu. Kita turun ke lurus ini terus. Ya. Tetapi karena dahsyatnya lahar dingin Gunung Kelud pada saat itu mampu mengubah jalan raya menjadi corak atau aliran lahar dingin seperti yang terlihat saat ini, guys. Ini, guys, ya. Jadi tebingnya ini curam, tinggi-tinggi, guys. Sekitar 6 meter, ya. Jalurnya cukup licin karena musim hujan. Katanya banyak orang aktivitas di sana juga. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah masuk aliran lahar, ya? Iya, betul. Kita sudah masuk, kita sudah trip, kita sudah masuk. Ini tebingnya tinggi banget, guys, curam, ya. Untuk kelanjutannya nanti kita sambung di TKP, guys, ya. Ini, guys. Jadi ternyata banyak aktivitas penduduk di sini. Cari rumput kelihatannya. Bisa, Randy? Bisa. Terus. Terus. Pak, monggo. Tadi ningali candi, tasik sakit, Pak? Sakit. Orang lore pring, kita jalan. Oh, gini. Amin. Amin lagi. Oke. Niki anu, Pak? Napa? Candi napa-napa niki? Kata Gapura? Oh.
Alas spring ini kan toh? Nggih. Loretane kan. Oh nggih nggih. Suwun Pak, parang Pak. Cepi mriko riyen. Oke guys, kita naik guys. Jalurnya cukup es krim. Bus. Oke guys. Mantap karena musim penghujan jadi agak rimbun. Semoga nanti TKP-nya tidak tertutup oleh rerumputan. Terus naik berarti Bang. Ya. Naik Bang. Buat sendiri ya. Keren. Sip, nanti Bang. Ih, curam. Baliknya sini kelihatannya, Bang. Kena, Bang. Bisa. Terus, iya. Kena. Kena. Kita sudah sampai kelihatannya, guys. Curam banget. Hei, iya, kelihatannya ini guys, tapi sudah tertutup Bang. Sudah tertutup guys. Sudah berlalu 2 tahun, ini juga longsor, tapi tidak terawat, sayang sekali. Semoga di masa yang akan datang akan muncul lagi guys. Turun Bang, kelihatan guys, bisa kita turun.